Marina Nefa masih menemani Anda dalam Kompas Kediri. Saudara, sebelum Anda menyimak berita-berita yang disuguhkan tim redaksi Kompas Kediri, ada baiknya Anda menyimak jadwal salat hari ini untuk wilayah Kediri dan sekitarnya. Saudara, berawal dari kecintaannya akan kesenian barongan, seorang siswa di Kabupaten Tulungagung mampu memproduksi miniatur barongan dari tongkat pramuka. Berkat tangan kreatifnya itu, dirinya kini mampu membiayai SPP dari hasil penjualan karyanya. Kreativitas tidak memandang usia. Dipandang sebelah mata, justru mampu menyempurnakan karya Yulva. Ukuran yang sesuai, miniatur setengah jadi itu dipercantik dengan pewarnaan hingga menghasilkan miniatur barongan yang tidak kalah menarik dengan barongan aslinya. Media sosial sebagai wadah untuk memasarkan hasil karyanya. Tak disangka, miniatur barongan buatannya mampu merambah kota-kota besar hingga luar Jawa. Berkat ide kreatif dan ketelatenannya itu, kini dirinya mampu membiayai sekolahnya secara pribadi dan
episode hari ini. Sesaat lagi Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta untuk menyaksikan informasi menarik lainnya dalam program Sapa Indonesia Pagi. Saya Luani Indanefa, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.